Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba